Lanjut ke yang kedua, ke-12, nomor 12, yaitu filter. Ada pertanyaan tadi, Pak? Mbak Vivi, Siapa? tadi Vivi angkat tangan. Hai, ya makasih kesempatannya Pak, izin bertanya lagi. Kalau untuk foto itu nggak bisa ya Pak, dibikin filter yang transparan itu transparan, tapi yang transparansi apa sih namanya ya, gradien transparan itu nggak bisa ya Pak? Terima kasih banyak Pak. Itu oke. Itu nanti larinya ke masking ya, masking. Kita coba ya nanti ya. Sebenarnya sudah ada sih di sini, masuk ke nomor berapa ya tadi ya, masking ya. Ini Mas nomor 15. Jadi nanti ditunggu ya nomor 15 ya. Oh, jadi keinget Pak, kalau misalkan bitmap-nya yang ditransparanin bisa, Pak? Ah, nanti kita uji ya di clipping mask. Ini foto-fotonya ada di clipping mask ini. Oke. Kita lanjut ke filter dulu aja ya kalau gitu ya. Oke. Jadi nanti jawabannya ditunggu di nomor 15. Berikutnya kita masuk ke filter. Oke, filternya saya menggunakan tiga, yaitu drop shadow, blur, sama bevel ya. Filternya ada di sini nih. Filter editor. Nah, di sini saya pakai tiga, bloom, drop shadow. Kira-kira muncul enggak? Nah, ini jawabannya ya. Filter nggak aman nih sepertinya ya. Jadi teman-teman yang biasa pakai blurring, sebisa mungkin diminimalisir penggunaannya ya. Itu blurring dari mana, Pak? Dari ini blurring ini kan memang basicnya adalah filter, Mas Rani ya, basicnya. Oh, jadi blurring, meskipun kita mengaturnya dari layer atau dari objek ya, ini kan ada nih blurring. Ya, kita ngatur di sini, itu sebenarnya masuk ke filter. Oke. Gitu. Jadi misalnya ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini sama kayak path effect ya, sama kayak apa namanya, yang pakai triangle in tadi, itu kalau kita blur ini di bagian filter. Nah, kita buka aja filternya ya. Nah, ini kita buang dulu. Remove ya. Nah, ini nggak ada filternya nih. Nanti akan muncul nih filternya. Ya, kita kasih blurring ya di sini ya. Set. Itu di bagian sini itu nanti akan muncul. Oh, nggak muncul sih. Harusnya muncul, biasanya muncul. Coba dilepas dulu objeknya nanti. Enggak. Nah, ini maksudnya. Nah, ini di bagian bawah ini ada keterangannya sih sebenarnya. Filtered in layer 1 nih. Nah. Di bagian bawah ini teman-teman bisa baca. Cuman saya biasanya muncul, saya kadang-kadang soalnya ngeditnya dari situ. Entah ini, oh ini ke layer ya. Oke, nggak muncul sih. Coba di reset, kemudian dibuka. Kenapa? Coba kalau yang ini kan nggak muncul nih posisinya. Kalau dicoba buka ulang di AI. Kita save dulu, Ctrl S ya. Nah, close. Open with AI. Nah, kita pakai filter yang ada di sini tadi. Hilang ya. Oh, enggak ada ya blurnya. Tadi ininya kita hapus tadi ya. Kita cek di bagian layer, kita buka posisinya di mana ya. Nah, di sini. Apakah sama persis ya tadi? Nah, posisinya di sini ya, sama ya. Tapi pengujian filter ini tidak aman, tidak muncul. Ya, tidak aman ya, oke. Okay. Secara umum baik itu filter dari blurring itu juga tidak aman ya. Jadi disarankan tidak pakai blurring. Yang nomor 13 adalah pattern. Nah, ini saya juga belum tahu nih pattern nih. Nah, pattern juga kayaknya nggak berfungsi ya. Jadi kalau teman-teman pakai pattern, mungkin saya buka Inkscape-nya supaya tahu pattern-nya kayak gimana. Nah, ini pattern yang saya gunakan ya. Ada apa? Papan catur, terus garis strip itu fungsi di AI ya. Jadi hilang semua nih.
kalau dilihat dari ininya ada sih ya. Nah, ada shape-nya, ada, cuman pattern-nya hilang, jadi tidak disarankan ya untuk menggunakan pattern. Berarti tidak aman lagi. Tidak aman. Berikutnya adalah layer. Nah, layer, kita buka layer. Ini juga penting banget nih, ya. Karena biasanya kalau teman-teman apa namanya punya klien, terus biasanya bikin animasi itu kan minta layernya terpisah nih, ya. Minta layernya terpisah. Nah, itu biasanya gimana sih di Inkscape bisa apa enggak gitu ya? Nah, kita coba lihat ya. Oke, kita lihat struktur layernya di sini sama persis ya, layer 4, 3, 2, 1. Cuman di sini saya rename namanya uji layer ya. Ternyata di sini namanya tidak, namanya masih tetap layer 4 nih ya. Jadi penamaan di sini berubah namanya ya, namanya berubah. Dan di bagian layer 3 saya tambahkan group ya, saya rename semua ya. Terus kalau kita lihat di layer, layer berapa tadi ya? Layer 3 ya. Nah, ini namanya masih rek 74662 circle 74660. Ini kayak ID sih Pak yang diambil. Bener banget, kayaknya nama ID. Iya. Jadi dari sini strukturnya bagus ya, strukturnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, mulai dari atas layer ya. Nah, ini strukturnya jelas banget ya, layer 4, 3, 2, 1. Nah, ini tadi saya namai layernya yang saya kasih nama. Ini ya nggak saya kasih nama, rec 71959. Ini rec 71959 masih sama nih ya. Nah, jadi kalau menurut analisanya Mas Rania, kayaknya dari ID-nya nih. Coba kita rename menggunakan ID sekarang ya. Oke, di sini sayangnya kalau untuk layer itu tidak bisa kita rename ID-nya, jadi harus kita ubah menjadi grup terlebih dahulu ya. Klik, 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 klik ya, seperti ini jadi grup. Nanti kita klik kanan, Object Properties ya. Nah, untuk yang biasa pakai Citra Mani, ini pasti hafal nih penggunaan ID ini ya. Nah, ini layer 4 nih, namanya masih an ID-nya ya. Jadi ini pasti bisa disimpulkan, ini nama layer 4 ini didapat dari ID ya. Nah, kita coba ganti nama menjadi uji layer. Sayangnya di sini kalau ID ini ada kekurangannya ya Mas Rania ya. Ini biasanya ada underscore-nya nanti jadinya. Terus nama masing-masing ID ini nggak boleh sama. Itu kelemahannya sih di situ. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba dulu ya. Kita set. Terus layer 3 ini kita ganti menjadi apa nih namanya nih ya? Uji layer 2. Uji layer 3. Uji layer 4. Terus di sini di bagian grup saya kasih nama juga. Grup layer 3. Objek objeknya juga saya kasih nama di sini, misalkan kotak. 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 Set. Lingkaran. Set. Ya. Bintang. Ini sudah saya kasih nama ya masing-masing ya. ID-nya tulisan, bintang, objek, ini objek. Terus ini grup ya. Ada underscore-nya, kita cek nanti ada underscore-nya apa enggak. Terus layer. Layer-nya kita balikin lagi menjadi layer ya. Jadi layer, di dalam layer ada objek, di dalam objek ada grup ya, kita coba lihat hasilnya bagaimana. Lalu Ctrl S dulu. Oke, kita sekarang buka di AI.
Oke. SVG 5. Jadi ini kayaknya nama anu nih Mas Rania nih ya. Di XML editor ini kayaknya ya. Betul. Betul ya. Betul. Nah, ini juga yang ada di XML editor nih ya. Muncul di sini kayaknya nih. Sebenarnya ada triknya sih kalau nggak mau kayak gitu. Kenapa? Kalau nggak mau kayak gitu sebenarnya ada triknya sih. Oh, ada triknya ya. Nah, nanti bisa diinformasikan nih. Nah, sekarang kita lihat dulu. Namanya sudah berubah nih ya. Uji layer ya, sama ya. Jadi untuk merename teman-teman diwajibkan menggunakan ID ya, merename pakai ID. Jadi tidak bisa merename di layernya seperti ini. Jadi ini layer 1, uji layer 2. Nah, jadi ini nggak akan muncul nih nama layernya di sini kalau tidak sama dengan ID-nya nih ya. Ini di bagian layer 3, ini namanya uji layer 2 ya. Nah, ini uji layer 2, betul ya. Warnanya merah ya, betul ya. Terus yang layer 2 ini uji layer 3. Nah, ini ya. Jadi nama layer tidak akan muncul, yang muncul adalah nama ID. Nah, itu perlu dikasih catatan nih. Kalau secara strukturnya sudah bagus nih ya. Strukturnya sudah benar nih ya. Ya, uji ada layer group. Nah, ini kita coba lihat layer group-nya ya, group layer 3 ya. Terus kotak, lingkaran, bintang, tulisan ini semua sudah kerename dengan baik. Bagaimana menurut Mas Rania sudah dari pengujian layer ini kayaknya bagus nih strukturnya ya. Cuman catatannya itu tadi untuk merename pakai ID ya, merename-nya pakai ID. Ini penting banget nih, jadi manajemen layernya kalau teman-teman biasa bikin animasi ya, bikin aset-aset untuk animasi itu manajemen layer itu penting ya. Karena untuk biar bisa dipisah-pisah per objeknya nanti ya. Makanya layernya harus bagus. Nah, ini kalau teman-teman export pakai SVG itu bisa kebuka semua nih layernya. Tapi itu tadi catatannya ya. Kita coba-coba nggak Pak ya? Boleh. Yang balik ke Inkscape dulu. Kita balik ke sini. Okay. Terus yang layer-layer itu semua tadi jadiin grup dulu. Yang mana? Layer-layer jadiin grup lagi dulu. Layer jadi grup. Ya. Pilih semua. Di objeknya aja Pak biar gampang. Nah, terus di cut dulu. Oke, kita cut. Oke, ini kan akhirnya nggak ada layer nih. Layernya kosong. Coba ya. Langsung ditempel. Ditambah baru lagi di sini. Ditambah baru. Kenapa? Bisa ditambah baru. Langsung di... Itu kan di bawah keterangannya kan ada root kan itu. Layernya. Oh, ini ya. Ini. Langsung ditempel di situ objek-objeknya. Oh, gitu ya. Ini langsung ditempel di root sini ya. Iya, oh, ini masuknya ke root berarti ya. Setelah itu? Langsung di save coba, kita lihat dulu hasilnya. Di save ya? Betul. Ctrl S, kita coba buka. Ini saya close dulu. Masih ada FG5-nya ya? Masih. Ini kayaknya di XML editor Mas Rania kayaknya. Saya pernah lihat ini ada di XML editor ya. Nah, di sini kayaknya. Nah, ini. Nah, ini kayaknya name ini sama nih ya. Dev S ya. Dev S2. Metadata juga, Pak. Cek dulu di metadata. Metadatanya di sini ya. Control Shift D. Ini ya. Nah, itu coba dikasih title. Title-nya diisi. Apa aja lah. Oke. Bisa. Dalam default udah di enter aja. Enter ya. Nah, dibuka lagi apakah berubah nggak SVG5 tadi? Yang di XML editor. Ctrl S di XML editor ya kita buka. Oh, nggak berubah. Nggak berubah ya. Mungkin di rename manual mungkin bisa ya kalau di rename manual ya. Soalnya kalau di Sozi emang kayak gitu, mesti di set title-nya. Kalau nggak bisa title, di sosinya nggak mau muncul judulnya ntar di oh.
Tapi kita coba ya rename dari mana ini? Dari XML ya. Ini kan nah ini ya ID-nya SVG5 ya. Kita ganti coba menjadi layer 1 misalkan. Kira-kira berubah nggak ya? Ctrl S dulu. Atau ini dihapus nih ya yang di sini ya. Ini penting nggak sih sebenarnya? Takutnya nanti hilang semua filenya. Enggak ya? Itu sebenarnya buat nanda ini sih Pak, metadata buat Inkscape-nya sih. Oh, nandain buat metadata Inkscape-nya ya. Oke, nggak masalah sih. Mungkin bisa dihapus dari Adobe Illustrator-nya kayaknya ya. Bisa. Oke, kita coba simpan dulu Ctrl S ya. Lalu kita buka di AI. Apakah namanya berubah nih? Wah, namanya berubah nih Mas Rania nih ya. Ya, mantap. Artinya itu tadi dari XML Editor ya. Jadi penamaan layernya yang di sini itu dari XML Editor. Yang dev itu emang apa ya? Ini kosong kayaknya ya, kosong, nggak ada isinya ya. Kalau kita buka, nah ini nggak ada isinya sama sekali. Akan hilang kalau kita nyimpannya di yang SVG Optimize. Kenapa? Kalau kita nyimpannya sebagai SVGO yang Optimize, biasanya hilang biasanya. Oke, kita coba dulu ya. SVG Optimize. Ya. SVG. Yang ini ya, Optimize SVG ya. Kita coba layer 2. Nah, sebentar. Apa yang harus dicentang nih? Remove XML declaration. Remove, ya, remove. Remove metadata. Ya. Nah, ya udah cukup sih isinya. Udah ya. ID itu, benar ID yang ID itu isinya apa aja? ID. Nah, remote unused ID, udah. Udah ya, kita coba ya. Oke. Nah, kita buka layer 2. Coba hilang kan? Biasanya sih lebih bersih ini ya. Oh, lebih bersih nih ya. Cuman ada yang hilang juga nih. Oh ini ya. Oh ID-nya hilang semua nih Mas Rania nih ya. Kan emang tadi ID-nya yang kita hilangin. Oh iya benar. Jadi ID-nya ada yang hilang nih. Jadi harus paham betul kalau untuk penggunaan ininya. Tapi kalau saran saya sih lebih baik dihapus secara manual sih di sini ya. Iya lebih gampang juga kan. Lebih gampang dihapus secara manual di Adobe Illustrator. Oh, untuk kliennya sih, ya. Tapi kayaknya dia nggak masalah sih kalau filenya kosong kayak gini nggak masalah kayaknya. Soalnya kalau tiba-tiba ada warnanya gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba ada objek lain di sini, nah itu beda lagi ya. Oke. Okay. Dari sisi layer aman nih, sangat aman. Dengan. Cuman sedikit catatan tadi ya untuk penamaan menggunakan ID. Objek ID. Strukturnya bagus sih saya rasa. Nah ini yang berikutnya adalah clipping mask ya. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Tadi Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Vivi ya? Ya. Coba. Kita buka file aslinya dulu biar tahu. Tadi saya settingnya seperti apa. Gede banget nih kayaknya. Ya ada fotonya tadi, ada fotonya anak saya. Saya kasih foto memang supaya tahu nanti di ini bisa apa enggak. Nah ini saya menggunakan 3 mode. Pertama clip, set clip biasa. Yang kedua clip group. Yang ketiga masking. Nah kira-kira mana sih yang masih berfungsi? Nah ini sudah ada pemberitahuan nih di sini ya. Clippingnya akan hilang nih kayaknya. Nah. Oke. Oh masking. Masnya aman ya? Aman, tapi dia objeknya berpindah nih Mas Rania nih. Nah, ini ada kendala nih. Objeknya berpindah. Berpindah ini gara-gara faktor skala tadi deh Pak, kemungkinan. Kenapa? Bisa jadi faktor skala tadi sih. Oh, faktor skala ya. Sebentar, kita cek dulu ya. Ini dari sisi yang lain normal ya, klip ya. Posisinya pas nih ya. Posisinya sama, tinggal posisi yang ada di sini nih. Nah, ini yang nggak pas. Kalau dilihat dari sini, posisinya ada di sini. Kayaknya bergeser yang bagian shape-nya ini, Mas Rania, yang bergeser. Oh, berarti bukan. Jadi, shape. Jadi ini saya punya shape di sini ya. Saya rilis dulu.
bisa dirilis. Rilis mas. Rilis mas ya. Oh iya, rilis mas. Nah, mas, ini. Jadi bentuknya seperti ini ya, gradien dari putih ke hitam ya, kalau kita pakai masking supaya foto bisa transparan. Tadi pertanyaannya Mas Mbak Vivi tadi ya. Cuman di sini ada sedikit kendala ya, kendalanya di ini ya, di mana? Posisinya berubah nih posisinya. Jadi bisa dikatakan kurang aman. Jadi kalau set clip masih aman ya. Set clip aman ini posisinya ya. Kita cek di sini, kalau di bagian layernya ini klipnya gampang ini ya. Nah ini ya, kita bisa lihat. Ini klip, kalau klip grup, nggak aman ya, klip grup, mana klip grup. Nah ini yang klip grup yang tidak aman. Karena klip grup itu isinya sebenarnya adalah dua file, dua objek Mas Rania ya. Jadi kalau kita lihat ya, makanya mungkin di sana mungkin agak bingung ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau clip group ini ada beberapa objek ya yang bisa kita pindah-pindah. Misalkan ini ya. Nah, ini kan bisa kita pindah ya. Nah, ini yang tidak bisa dibuka di Adobe Illustrator. Sebenarnya clip group itu set clip yang di set clip sih, Pak, sebenarnya. Mungkin sih, saya kurang paham untuk teknisnya mereka dari developer. Seperti itu ya mungkin ya. Soalnya saya kan sering tuh daripada pakai yang apa, sebelum saya paham konsepnya clip group itu kayak gitu. Jadi misalkan bikin grup, objek grup, kemudian atau objek yang udah kita clip kan nggak bisa di set clip lagi tuh. Iya. Yeah. Nah caranya biar bisa di set clip lagi, dia harus di grup dulu, di grup, baru kemudian di set clip. Nah itu baru bisa. Oh nah, gitu ya. Baru bisa digeser tuh. Itu mungkin ilmu tambahan buat teman-teman loh, set clip dan clip group. Tapi di sini catatannya ya, dua hal yang bermasalah yaitu clip group sama masking. Kalau masking ada catatan ya ini ya, posisinya berubah nih. Nah ini kira-kira gimana ya caranya ya? Kalau skala kira-kira berpengaruh nggak ya? Coba ya. Apa kita coba aja ya? Ya nggak ada ruginya juga kita coba nih. Set mas ya. Nah, ini. Kita menggunakan skala 1 banding 333 ya. Nah, kita simpan Ctrl S ya. Ini kita close dulu. Berat nih ya, filenya agak gede kayaknya, tapi ya, seharusnya enggak sih. 18 MB kalau di inkjet ya agak lumayan. Agak lumayan ya. Iya, kalau di AE maksudnya kecil-kecil aja. Kayaknya masih tidak berpengaruh ya kayaknya masih ya. Oke, berarti emang jadi, problem dari masking. Mungkin ada yang bisa menganalisa kira-kira penyebabnya apa ya? Atau mungkin dari teman-teman? Tapi ada ini nggak, Sob? Kayaknya ini sayang banget gitu ya. Tinggal sedikit nih. Harusnya bisa diselesaikan nih, harusnya. Iya. Kalau diulang secara manual sih ya bisa, cuman kan nggak efektif ya. Nah ini, jadi kelihatan ya, shape-nya turun ke bawah ini. Kalau teman-teman lihat, ya posisinya pindah ke tulisan ya. Harusnya dia berada di atas tulisan nih harusnya. Oke, ini kita tambahin catatan aja dulu. Ntar kita cari-cari lagi. Oke, kalau sudah kita catat dulu ya. Ya. Oke, kalau sudah kita berarti masuk ke live connector. Live connector nih.